Pemirsa, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat berhasil menyelamatkan listrik sebesar 11.236.758 kWh selama periode Januari hingga April 2023. Capaian ini diperoleh dari pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam PLN, dan atas capaian tersebut PLN UID Jawa Barat berhasil merealisasikan 124% dari target yang ditetapkan. Selama periode Januari hingga April 2023, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat berhasil menyelamatkan listrik sebesar 11.236.758 kWh. Capaian ini diperoleh dari pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam PLN, dan atas capaian tersebut, PLN UID Jawa Barat berhasil merealisasikan 124% dari target yang ditetapkan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, menegaskan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras tim PLN di lapangan. PLN memiliki tim pekerjaan dalam kondisi bertegangan atau PDKB sehingga dapat melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam. Sampai dengan bulan April tahun 2023, seluruh tim PDKB telah menyelesaikan kegiatan pemeliharaan di 2.589 lokasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pelanggan karena pelanggan tetap dapat menikmati listrik meskipun PLN sedang melakukan pemeliharaan jaringan listrik. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memiliki 17 tim PDKB yang tersebar di 17 unit pelaksana Jawa Barat. Hingga April 2023, seluruh tim telah menyelesaikan kegiatan pemeliharaan di 2.589 lokasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.